Sebuah unggahan video di media sosial baru-baru ini menjadi viral dan ramai mendapat reaksi dari warganet. Video itu awalnya memperlihatkan seorang sopir truk sedang berbelok arah di sebuah jalan. Namun ternyata, di jalan itu dilarang berbelok arah di jam yang sudah ditentukan itu. Benar saja, polisi yang berada di kawasan itu langsung menghentikan sang sopir dan melakukan perbincangan. Tak lama berselang, terdengar bahwa oknum polisi tersebut menawarkan untuk bisa dibantu tanpa ditilang. Lalu mengatakan bahwa 50.000 saja, jangan recehan. Mengetahui maksudnya, sang sopir pun memberikan diduga uang kepada oknum itu, bisa melanjutkan perjalanan. Sontak saja, aksi berbagi kebaikan oleh sopir truk tersebut menuai beragam reaksi dari warganet. Momen itu tanpa diduga terekam kamera yang sudah terpasang di dalam mobil. 50 aja makan tajam. Jangan recehan. Sini ada. Jangan masuk. Hati-hati ya. Iya.